Hey guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Hari ini aku mau ngajak kalian ke IKEA. Aku tadi udah makan ramen di dekat rumah, terus baru kelar potong rambut. Jadi enak banget, rambut udah tipis, terus jadi gampang ngaturnya. Let's go. Udah di IKEA. Hari ini udaranya enak banget. Ini pakai kaos sama sana. Ada yang apa? Enggak, ada dong. Wipes. Oh. Ih, kecil-kecil amat ini wipes. Buset. Itu di besi-besi itu, San. Ini buangin sini. Oh, ada. Ya, ada yang baru lagi nggak ya? Sarung bantalnya lucu. Iya, aku suka sih. Cuman kalau ada anak kecil bakal sering ketumpahan. Iya. No, itu terlalu gelap yang di sana, abu-abu yang di situ tuh. Kenapa? Iya. Atau yang kayak di atas itu. Lagi umur-umur cerewet nih ya. Cepet. Pengen beli coffee table, tapi yang kayak nggak makan tempat, mau cari yang kayak gitu, kayak yang hitam itu di sana. Cuman yang warna putih. Maksudnya maunya yang warna putih, tapi modelnya kayak di sana. Cuman yang ini gimana ya? Jadi galau. Bisa taruh selimut di bawahnya. Ini apa ya? Ini sofa bed. Itu bisa ditarik tuh. Oh. Nih, bisa ditarik. Iya sih. Kalau yang tadi kita lihat apa? Bagus ya. Nah, ini sih kalau udah pindah apartemen sih mau ganti yang kecil aja biar nggak makan tempat. Meja gede-gede kan pusing ya ngaturnya ya. Ini banyak yang model baru nggak sih? Banyak yang model baru nggak sih? Dapurnya nggak ya? Mau nyari lemari, cuman bingung. Udah kesempitan rumahnya. Jadi galau. Sekarang ke tempat
barang anak-anak. Banyak ya. Sampai bingung. Ya apa nih? Kayak lucu. Ada mainan baru nih. Cari bonekanya. Bonekanya cuma satu. Lihat nih mainan anak-anak. Banyak banget tau gak sih? Saya bingung. Banyak. Ini buku ya? Spidol kan? Oh kalau ini ya. Mana? Cat air. Air ya. Iya. Ini Queen. Motifnya terbatas lagi. Kenapa yang queen motifnya dikit? Sekarang mau cari hordeng. Throw blanking. Ini ya, pohon palsu kan nih ya? Iya. Ini berapa ini? Untuk emas 50. Not bad. Jadi kita mau ambil yang ini dia, storage table. Iya. Yeah. Oh ini black. Iya, yeah, tapi yang putih. Dua-dua. Habis ya? Oh, oke. Ambil topnya. Oke, kita mau bayar. Tadi yang apa namanya, yang kita mau ambil nggak ada. Jadi kita bakal pesen online aja tray table-nya yang warna putih. Emang rata-rata kalau misalnya online dia pasti ada. Kalau di sini pasti banyak abis.
Okay, guys, aku udah selesai belanja. Tadi total belanjaannya $150. Banyak ya. Padahal yang standar kayak dikit. Cuman emang mahal. Sepertinya tuh dikit banget kan, nggak kelihatan $150. Biasanya aku selalu order cinnamon bun sama kayak makanan-makanan snack-snack dari sini. Cuman hari ini lagi kenyang banget sih. Terus banyak kue di rumah. Jadi gak jadi. Thank you guys sudah ngikutin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And see you guys on my next video. Bye. Bye.